Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue mau ngebahas apa yang sering teman-teman DM ya ke Instagramnya HSR Wheel. Min, mobil gue ini cocoknya pakai velg apa sih? Nah, itu gue mau bahas kayak gitu tuh. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang nanya mobilnya mereka itu cocoknya pakai velg apa, warnanya apa, ukurannya berapa. Jadi gue mau bahas satu-satu nih. Velg apa sih yang cocok untuk mobil kalian? Yang pertama harus kalian cek itu adalah apa warna mobil kalian. Yang pertama itu kan biasanya yang normalnya ya, yang paling banyak itu ada hitam, ada putih, terus ada grey, ada silver. Pokoknya warna-warna yang standar lah ya. Atau ada juga mungkin yang warna mobilnya kuning, ada yang merah, ada yang coklat, atau mungkin ada yang udah pakai livery. Entah mungkin liverynya warnanya hijau, apa namanya, hijau stabilo ya, pokoknya macem-macem lah ya. Yang pertama itu harus dicek apa warna mobil kalian, karena itu termasuk pengaruh juga nih ke velg yang akan kalian pilih, yang cocok untuk mobil kalian. Nah, kalau misalnya kalian itu pakai livery, kalau misalnya kalian pakai livery, cari warna yang paling eye-catching di warna liverynya. Anggaplah misalnya kalian pakai livery yang ada corak-coraknya, atau mungkin misalnya dasarnya warnanya hitam tapi ada corak merahnya, atau ada corak kuningnya, ada corak goldnya. Nah, itu termasuk salah satu pilihan warna yang cocok tuh untuk velgnya gitu. Jadi dicek dulu warna mobil kalian apa. Anggaplah misalnya mobil kalian hitam. Mobil hitam itu sebenarnya dipakein warna model apapun cocok. Bisa masuk pakai warna grey, bisa masuk ke warna bronze, terus ke silver juga bisa. Dan kalau misalnya mau agak-agak sedikit mentereng gitu ya, mau agak sedikit menor, kalian bisa pakein mungkin warna gold velgnya, atau warna kuning, atau dikasih aksen merah, itu juga masih masuk sebenarnya. Atau mau warna chrome juga masih masuk velgnya. Itu kalau mobil kalian hitam atau putih juga masih masuk ya, warna-warna yang tadi. Jadi warna-warna mobil yang netral itu masih masuk. Grey, black, semi matte black, terus silver, bronze, itu masih masuk. Kalau misalnya kalian tadi pakai livery, ada warna merahnya dikit, nah kalian bisa cari velg yang ada aksen merahnya tuh. Terus atau misalnya di aksennya ada warna sedikit kuning atau sedikit putih, nah itu juga bisa. Pakai cari yang velgnya ada warna kuningnya atau warna gold, atau bisa juga pakai yang ada putihnya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau pakai warna velg putih pun, putih sebenarnya masuk juga kemana-mana, ke merah masuk, ke kuning masuk. Kayak Aubrey juga pernah pakai warna kuning ya, nih gambarnya. Terus warna hitam juga masuk pakai velg warna putih, warna mobil grey juga masuk pakai velg warna putih. Jadi sebenarnya netral. Balik lagi, sekarang kalian sukanya atau mobilnya kalian itu warnanya apa? Itu yang pertama yang harus dicek. Apa warna mobil kalian? Dan itu juga mempengaruhi warna velg yang nantinya bisa cocok di mobil kalian. Oke, yang kedua yang harus kalian tahu itu kalian sukanya model yang seperti apa? Misalnya kalian sukanya itu model velg yang racing. Racing itu biasanya yang palang ya, yang palang. Atau kalian sukanya yang berakar. Berakar itu yang modelnya penuh. Ada nggak ya contohnya? Gak ada. Nih, nanti lihat aja nih sini ya, yang berakar nih modelnya. Atau kalian sukanya yang ada lipsnya. Yang ada lipsnya nih, ini kayak gini ada lipsnya nih ya. Ini juga ada lipsnya. Ini ada lipsnya. Atau kalian sukanya yang modelnya celong. Nah, itu sebenarnya macam-macam. Kalian sukanya velg yang modelnya seperti apa? Itu juga salah satu penentu. Kalau misalnya anggaplah kalian sukanya mobilnya dimodif dengan model racing, itu lebih enak lagi. Kalian udah tahu
warna mobil kalian apa, dan kalian juga udah tahu nih velg yang kalian suka itu modelnya seperti apa. Misalnya racing, mobil kalian warna hitam. Nah, tinggal cari tuh model racing yang warna velgnya tadi bisa bronze, bisa black, bisa white, bisa silver atau bisa grey. Itu gampang banget. Itu tadi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, velg apa sih yang cocok buat mobil kalian. Yang ketiga yang harus kalian tahu itu, kalian mau ganti velgnya ukuran berapa, ya. Ukuran berapa ini sebenarnya banyak juga yang nanya, mobil gue cukupnya di velg ukuran berapa ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya kalian. Kalau misalnya kalian itu, anggaplah sekarang lagi pakai ring bawaan ring 14 ya. Anggaplah lagi pakai ring 14, mobilnya apa ring 14? Avanza masih masuk 14 ya. Oke, anggaplah kalian lagi pakai Avanza ring 14. Nah, kalian mau modif nih, mau ganti velg. Velg apa sih yang cocok? Balik lagi ke kebutuhan. Kalau misalnya kalian mobilnya itu dipakai untuk daily, terus pengennya yang masih agak nyaman, anggaplah bawa penumpang juga, terus bawa barang juga, kalian bisa naikin ke ring 15, naikin satu ring aja. Tapi kalau kalian misalnya mungkin cuman di mobil itu berdua atau mungkin sendiri atau paling banyak mungkin berempat dan bawa barang juga nggak banyak-banyak, kalian bisa naikin ke 2 ring. Jadi kalian bisa modif sampai ke ring 16. Atau kalau misalnya kalian anggaplah pakai Avanza Veloz. Avanza Veloz itu masih nyaman di ring 17. Jadi kalian bisa bawa barang banyak, bisa nyamannya juga masih lumayan karena masih pakai ban itu 215-45 ya. Jadi masih pakai ban ukurannya yang masih nyaman lah ibaratnya. Jadi yang ketiga itu kalian harus tahu dulu kalian mau gantinya ukuran berapa. Kebutuhan kalian itu untuknya apa? Untuk daily atau untuk penampilan? Kalau penampilan kalian bisa naikin 2 atau mungkin lebih ya, tergantung kebutuhan, balik lagi. Jadi dicek dulu. Terus kalau misalnya kalian udah tahu nih ringnya mau naiknya, naik satu ring aja deh karena saya bawa-bawaan banyak, terus keluarga juga banyak, anaknya banyak misalnya gitu ya, ya udah naikin satu. Dan balik lagi, warna mobil kalian apa, terus kalian sukanya model velgnya yang seperti apa, dan ukuran ringnya juga kalian sudah tahu, jadi lebih gampang nyarinya. Oke, okay? Itu yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Saya udah tahu nih, mobil saya warnanya ini, terus velg yang saya mau modelnya yang tipenya seperti ini, dan saya mau naik ke ring sekian misalnya. Tapi saya nggak tahu tampilannya seperti apa di mobil saya. Nah, kalian bisa cek di hashtag TKB, terus nama mobil kalian. Anggaplah kalian pakai Innova. Jadi kalian bisa pakai hashtag TKB, ini di Instagram ya, hashtag TKB Innova. Nah, itu tinggal kalian cari. Di situ banyak pilihan velg-velg yang sudah di-fitment, yang sudah di-fitting di mobil Innova. Tinggal kalian cari. Ini ada contohnya seperti ini. Oke. Okay. Atau misalnya kalian mobilnya Brio. Nah, tinggal cari hashtag TKB Brio. Itu banyak banget. Kalian tinggal cari aja kalau misalnya kalian masih bingung fitmentnya seperti apa ya. Tapi kalau kalian misalnya mau fitting langsung, kalian bisa langsung datang aja ke toko TKB Group Indonesia. Fittingnya gratis sampai ketemu velg yang kalian mau. Kalau misalnya nggak ketemu, boleh silahkan pulang dan bisa dicari-cari lagi via online velg mana nih yang cocok ya buat buat mobil gue. Itu sih. Oke, itu dia tadi velg apa sih yang cocok untuk mobil kalian. Jadi sebenarnya kalian harus tahu juga nih, velg kalian itu yang kalian mau yang seperti apa, warna mobil kalian tuh apa. Nanti kalau misalnya kalian DM, Min, saya mau dong velg untuk Innova ring 18 warnanya bronze misalnya, terus ringnya segini. Nah, itu gampang tuh. Nanti akan kita langsung bantu untuk carikan model-model yang ready stock di seluruh toko TKB Group Indonesia. Jadi gampang kan? Tinggal kalian tahu tadi pertama warna mobil kalian apa, terus model velg yang mau kalian mau tuh apa, terus apalagi tadi ukuran ringnya ya.
Jadi tiga itu aja minimal. Jadi kalau misalnya kalian ditanya mau model yang seperti apa nih, kalian udah tahu paling nggak ke tiga poin itu tadi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengen nyari velg yang cocok buat mobil kalian ya. Sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube HSR Wheel. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Ada HSR_Wheel. Kemudian ada TKB Group Indonesia. Dan jangan lupa di Instagram secondnya ada @bursavelgsecondtkb. Gua Asyad Kosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.